Oke, assalamualaikum pemirsa dimanapun anda berada. Karena saya sudah jenuh dengan usaha ini tidak mau jalan-jalan, maka solusinya biar usahanya bisa maju, ya kita pakai gerobak seperti yang ada di belakang ini, biar usahanya bisa jalan dan nggak diam di tempat. Oke, sekarang lagi prepare nih. Mantap. Baik, assalamualaikum pemirsa. Saat ini kita lagi di depan nih, di depan ini. Depan apa ini ya? Dulu bekas salon. Kita mau unboxing alat apa ini? Kompor apa? Kompor panggang buat sosis ya. Oke, kita lihat pemirsa. Ini apa ini? Apa ini? Nah, tampaknya seperti ini. Ini panggangannya ya pemirsa. Kita ikut dulu di sini. Nah, inilah panggangannya pemirsa ya. Ya, rencananya sih Bapak ini mau jualan sosis bakar ya Pak? Ya, udah ting mengoleh rasanya anjing Bapak. Bukan, sosis. Nah, yang ini ini buat ini. Gimana Pak, dengan Pak Mudi ya? Ya, bismillah aja ini ada mau kita bosan jadi pegawai. Oh iya, semoga yang insya Allah katanya ya mau buka usaha sosis bakar yang berada di Jalan Raya Puncak Yusufan, tepatnya dulu di ini nih bekas apa Bang BPR. Oke, ini satu kali ini semoga. Alhamdulillah saya dapat ininya juga, nggak apa-apa. Dapat ininya buat ngilangin stres, kita letek-letek ini. Saya mau bantuin nggak letek-letek ini? Ayo bantu. Ya nanti rencananya di sana ya jualannya, di depan gang sana tuh. Kita lihat kalau lokasi ini. Baik pemirsa, itulah tadi kita udah unboxing alat panggang kompor buat pembakaran sosis. Oke, jangan lupa ya pemirsa di like, comment, juga di subscribe. Terima kasih.